yang dituangkan dalam kartu pos berupa pesan yang disampaikan kepada Bupati dalam upaya untuk berpartisipasi pembangunan kantor Bupati Cianjur. Di Gedung Formai dapat undian dari kantor pos dalam acara Cianjur, ulang tahun Cianjur ini dari sekolah SD Kabar Baik. Anak saya Glenn itu dapat hadiah sepeda motor. Kami terima kasih buat kantor pos, juga buat Kabupaten Cianjur sudah memberikan hadiah ini. Menurut saya ini, saya nggak pernah percaya ya dengan hadiah-hadiah seperti ini. Tadinya pas saya dapat telepon itu merasa nggak yakin, karena banyak sekarang ini menipu dengan berbentuk cara dapat hadiah, dapat undian, dapat ini. Tapi kali ini benar-benar nyata, benar-benar asli, bukan bohongan, bukan hoax. Saya dapat hadiah motor dari Cianjur melalui kirim suratnya itu dalam pas saya. Cuma karena saya itu semangatnya begitu dapat surat edaran dari sekolah itu, anak saya keliling kali itu semangat itu mak mau kirim ke kantor pos, mudah-mudahan dapat hadiah pengen motor. Dia dari awalnya dia pengen motor, saya bilang itu nggak mungkin bang, saya bilang gitu. Tapi itulah kegigihan seorang anak, berharap mau dapat, mau nggak masa mau kirim ya udah, kalau memang semangat ya udah silakan, saya support. Cuman nggak begitu meyakinkan karena saya nggak percaya dengan ini, karena banyak hal yang hoax yang gitu. Tapi dengan kegigihan anak, semangat anak, untuk ibu-ibu kalau ada ibu mau maju silakan aja dukung, walaupun di hati kurang pas silakan aja, mana tahu rezeki anak itu ada punya cara tersendiri. Harapan saya ke depan Cianjur lebih bagus, lebih bersemi lagi. Kata Anggino semakin rapi, saya lihat di jalan pembangunan di Cianjur semakin maju. Cuma satu saran, di jalan Beta mungkin ada banjiran, minta tolong dibagusin lagi pembuangan dan sebenarnya juga sampah-sampah kita tahu kembali. Mau mengirim paket atau mengirim sesuatu hal apapun, kantor pos siap sedia menantikan, siap sedia melayani kita dengan senyum yang ramah yang luar biasa. Oke. Okay. Yeah.